Nah, jadi ini dia bahan-bahannya, guys. Jadi ini ada 2 gelas. Jadi ukuran gelasnya tuh gelas kayak gini, gelas belimbing gitu. 2 gelas itu, kemudian 4 butir telur, kemudian 1 buah pisang. Jadi ntar pisangnya di blender itu sebagai campuran. Kemudian ada 1 sendok SP, 3 sendok Blue Band, 1 sendok baking powder. Ingat ya guys, baking powder. Susu secukupnya, ini susu kental manis, kemudian keju secukupnya, dan gula 1 gelas ini. Oke, langsung saja. Kalian juga bisa pakai baking powder yang kayak gini. Gitu. Jadi itu ambil 1 sendok aja. Jadi di sini ditaruh. Oke, langsung saja kita ke cara buatnya. Terus pisang kita potong-potong, baru diisi susu secukupnya. Diisi pisang tuh biar lembut guys bolunya. Jadi selain dengan bantuan SP biar lembut, jadi isi pisang campur susu. Kancil berharap.
banget guys. Jadi kalian patut coba di rumah, dan caranya mudah banget, dan ya pokoknya harus cobalah. Dan video ini bakal selesai, jadi jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notification kalian, dan mention aku di Instagram kalau jajan kalian udah jadi. Bye.